Jika Bawaslu tidak berfungsi dengan baik, bubarkan saja dan boikot pemilu. Benar-benar sangat memuakkan ya, di mana seorang Yasona Lawli, seorang kader PDIP, melakukan intimidasi berupa pergantian 120 kalapas menjelang pemilu 2024 ini. Ini sudah jelas-jelas merupakan dugaan sebuah pelanggaran atau kecurangan ya. Kemarin sebuah acara perangkat desa, penitianya menggiring opini supaya mendukung paslon Prabowo Gibran. Ini merupakan sebuah terang-terangan kecurangan atau pelanggaran itu sendiri ya. Ini benar-benar sangat memuakkan bagi saya. Sudahlah, kalau Bawaslu tidak berfungsi dengan baik, boikot saja pemilu. Bagaimana pemilu bisa berjalan jujur, adil, dan fair jika dari pemerintah, KPU dan Bawaslu, dan partai-partai politik melakukan kecurangan? Tidakkah kamu muak melihat ini? Ada yang setuju dengan saya boikot pemilu? Follow our social media and YouTube with ID channel.